Tingkat pengangguran terbuka Pacitan mencapai 1,83% atau 7.207 orang membutuhkan akselerasi dalam menciptakan wirausaha baru. Namun keberadaan Balai Latihan Kerja atau BLK mendapat sorotan dari kalangan dewan. Legislatif menyoroti pemahaman yang kurang dari pemerintah daerah terhadap fungsi strategis BLK. Ketua Komisi 3 DPRD Pacitan, Anung Dwi Ristanto, melakukan sidak di gedung BLK Lingkungan Jaten, Kelurahan Sidoarjo, Pacitan. Wakil rakyat meminta agar gedung itu memaksimalkan tugasnya sebagai balai latihan kerja. Menurutnya, jumlah lapangan kerja di negeri ini cukup besar, namun kompetensi yang dibutuhkan pasar tidak sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia, sehingga terkesan cukup banyak pengangguran. Disinilah peran penting BLK yang tidak hanya meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, namun juga bisa menghasilkan calon wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja. Gedung yang dibangun pemerintah pusat juga mengalami kerusakan di sejumlah bagian, sehingga belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Anung, setelah diperbaiki, gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelatihan kerja guna menunjang skill bekerja masyarakat yang masih menganggur. Jadi kegiatan hari ini secara umum adalah kegiatan kelembagaan, yang dalam hal ini adalah kunjungan dalam daerah berkenaan dengan menjalankan fungsi BPRD. Salah satunya adalah fungsi pengawasan. Nah, hari ini kita di BLK, dan di BLK ini besar harapan ini kan merupakan salah satu aset dari kementerian yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, dan pelaksanaannya, perjalanannya, keberlangsungannya itu kan memang sepenuhnya menjadi kewenangan kabupaten. Akan tetapi karena adanya beberapa keterbatasan, kadangkala keberlangsungan BLK ini belum sepenuhnya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dari kesempatan ini kami dari DPRD ini berusaha untuk meninjau, mengamati, mempelajari hal-hal apa yang dipandang perlu, dan tentu nanti dalam proses pembahasan di pemerintah daerah tentu hal-hal ini akan kami sampaikan. Besar harapan nanti ketika tersampaikan, mudah-mudahan nanti ini akan menjadi satu prioritas yang nanti akan dapat disolusikan berkaitan dengan keberlangsungan BLK ke depan. Yang pasti BLK ini sudah berlangsung, kalau kita cek semuanya masih dalam kondisi aktif, hanya kemudian belum bisa sepenuhnya maksimal lah kaitannya dengan keberadaan BLK di Pacitan. Nah, ini yang menjadi urgensi untuk di waktu-waktu yang akan datang dipikirkan, diupayakan, sehingga nanti bisa menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang layak di Kabupaten Pacitan, dan berikutnya nanti bisa berkontribusi dalam hal ini secara tindak diwatani menekan tingkat pengangguran. Jadi begini, instrumen BLK ini tidak bisa serta-merta menjadi instrumen tolok ukur utama. Kaitannya dengan tenaga kerja, kaitannya dengan penyerapan pengangguran. Akan tetapi tentu pemerintah daerah punya kewajiban, dan bentuk kewajiban pemerintah daerah itu salah satunya entitasnya adalah BLK. Nah, berkenaan dengan 1,8 yang katakan saja jenengan sampaikan tadi. Sementara pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun ini juga banyak membuka pelatihan kerja untuk menekan angka pengangguran. Namun dari 11 kelas, hanya 7 yang dapat terakomodir karena keterbatasan anggaran.
Edwin Aji, JTV, Pacitan.